Kita beri tepuk tangan sama ini tim musiknya. Karena mungkin hamba Tuhan yang berani mengacak-ngacak lagu susunan lagu mereka itu cuman Indri Gautama kali. Biasanya mereka sudah latihan satu minggu lagu tertentu. Tapi saya mau bagikan pada kalian, kenapa kok lagu ini diminta saya untuk dinyanyikan. You can just play the instrument. Saya punya PowerPoint judulnya, I Just Want to Be Where You Are. Tujuan daripada Yesus datang ke bumi setelah kita merayakan Natal ya, itu kan Allah menjadi manusia. Saya bagikan di sini waktu Natal, banyak baby lahir, ribuan. Dan suatu hari mereka dinobatkan menjadi raja, betul? Nanti ada Prince George, sebentar lagi kalau nanti Prince William papinya jadi King of England, kalau Oma Ratu Elizabeth meninggal, pasti si Prince William yang jadi King of England. Nanti dari Prince William kalau sudah sampai diambil napasnya oleh Tuhan, pasti yang dinobatkan pasti Prince George. Anda tahu? Nah ini semua bayi ini lahir untuk suatu hari dinobatkan jadi raja. Tapi cuman ada dalam history satu raja yang pernah jadi bayi. Namanya Yesus Kristus kita. Isn't that awesome? Hanya ada satu raja yang pernah menjadi bayi. Namanya Yesus Kristus. And dialah yang memanggil Anda dan saya untuk duduk di ruangan ini hari ini. So apa tujuannya dia memanggil kita? Nah, apa yang menjadi tangisan dan jeritan daripada hati Raja Daud? Kalau Anda tahu kerinduan Raja Daud sampai satu buku 150 pasal ditulis namanya Mazmur. Anda gak akan ngerti buku Mazmur itu apa. Sampai Anda tahu kenapa Tuhan panggil kamu. Tujuannya cuma satu. Supaya apa yang Allah ciptakan dari asalnya, original design. Kalau Anda makan ke Kentucky Fried Chicken selalu ditulis original recipe, you know. Right? Ada original recipe. That means ada fake recipe. Itu KW10 tuh. Okay? So, tujuan utama daripada Allah membuat planet bumi, itu planet ekstra. Di luar 9 planet yang dia dibikin. Ada planet apa aja? Ada yang gas bentuknya, ada yang solid, betul? Ada Saturnus, Jupiter, ada Mars, right? Itu udah kelar. Kenapa kok dia mesti tambah lagi satu planet namanya bumi? And di dalam planet itu saja, yang di 9 gak ada. Hanya satu planet ada manusia yang diciptakan serupa gambar rupa dia. Planet yang lain gak ada orang. Hanya satu planet ada Anda dan saya. Dan Anda dan saya diciptakan di mimpinya Allah yang menjadi kenyataan. Because our God is a dreamer. He dream things. When he dream things, he spoke into being. Kemudian dia perkatakan, jadilah. Isn't that amazing? Makanya kita semua tuh sangat kreatif kan? Bisa bikin LED, bisa bikin pohon terang, bisa bikin lampu gantung-gantung. It's all imagination. Karena pencipta kita tuh imaginary. Sukanya menggambar. Sukanya membayangkan. Makanya setiap orang yang tidak punya mimpi, kamu sudah sama dengan orang bunuh diri. Hanya pemimpi punya kehidupan. Hanya pemimpi bisa punya pengharapan. So you must be a dreamer. Like seperti Yusuf. A dreamer, dream. Tapi Yusuf tidak memimpikan mimpi pribadi. Kalau Anda membawa mimpinya Tuhan, pasti suatu hari mimpi pribadimu akan dikenapi. Mimpinya Allah kepada Abraham, dia jadi bapak segala bangsa. Tapi satu anak aja gak punya. Bahkan sudah mandul, sudah lewat menopause. Saya gak tahu tuh udah lewat menopause, berarti manageable. Kalau menopause saya sudah gak ada birahi, gak ada kesuburan, ada dokter ahli kandungan di sini. Kalau udah menopause, semua hormonnya sudah dysfunction. Sudah berhenti produksi. Jadi birahi aja sama perempuan mestinya gak ada, mestinya tuh opa 100 tahun. Betul apa tidak? Dan tenaganya pun gak ada untuk exercise. Untuk penanaman benih, you know? No more energy. It's gone case, man. Tetapi dalam kondisi mati pucuk, bahasa Indonesianya. Okay, no more life di dalam sperma dia. Gak bisa keluar spermanya. Indung telurnya istrinya pun gak ada tenaga, gak bisa menghasilkan telur lagi kali. No more egg. Karena udah gak ada period lagi, udah gak ada menstruasi. Right? No blood is glowing. Tetapi apa yang mati pucuk kalau ketemu sama Allah yang membangkitkan, pasti yang mati kebangkitkan lagi. Sehingga keluarlah keturunan Allah.
Dan keturunannya cuma satu, Kristus Yesus. Dan pada waktu Anda ketemu Yesus Kristus dan Anda terima dalam kehidupanmu, benih satu-satunya keturunan, the seed of God, benihnya Tuhan masuk ke dalam rahim rohanimu. Dan kamu mengandung mimpinya Tuhan. And if you dream Maria, dia lepaskan mimpi pribadi dia. Mimpi dia simple dong, jadi ibu rumah tangga kan, seperti ibu-ibu yang lain, right? And kawin sama Yusuf, punya family, tapi dia korbankan semua karena Allah intersepsi dan Allah taruh mimpi Allah ke dalam kandungan Maria. Sehingga dia hamil oleh Roh Kudus tanpa pernah hubungan seks sama suaminya. Bayangin 9 bulan hamil dokter kandungan, and himen masih sempurna, lahir masih perawan loh. He didn't touch her. Sampai Yesus lahir pun tidak disentuh keperawanannya si Maria. Gak ada dokter kandungan bisa jelasin itu. That's beyond human punya ability. Tapi that's how dream of God intercept with your life. So di dalam kehidupan kalian semaunya sendiri, nurunin budaya nenek moyangmu, tiba-tiba Allah intersepsi berkata, stop, I want to inject, infuse my plan into your life. Sehingga sekarang hidupmu adalah hidup sesuai rencanaku. Hidup yang memberikan rencana untuk damai sejahtera, bukan kecelakaan. Damai kehidupan yang memiliki masa depan penuh pengharapan. Nah yuk saya tantang kalian. Enak dengernya penuh pengharapan dan masa depan yang penuh damai sejahtera. Bagaimana kalau kamu jadi Maria bisa damai sejahtera? Seorang perawan, orang Yahudi, aliran Yudaisme, hamil di luar nikah. Where is the peace? Mana damai sejahteranya? Makanya Yesaya 55 berkata, pikiranku bukan pikiran kamu loh. Rancanganku bukan rancangan kamu. Setingginya langit dari bumi, demikian lebih tinggi rancanganku pada kamu. Sampai Maria mesti pertaruhkan harga dirinya, jati dirinya. Wanita perawan 17 tahun tidak pernah menikah, hamil di luar nikah. Jangan bilang kalau engkau mentaati firman Tuhan, hidupmu akan semuanya mulus, reputasimu bersih, tidak ada cacat. Oh sorry Jo, dia tetap tak bercacat karena tetap perawan. Makanya namanya kehamilannya adalah mujizat. Dan saya mau kasih tahu pada kalian, Yusuf sudah punya anak, itu anak adopsi. Yusuf bukan anak lahir baru, anaknya dia, tidak kores spermanya dia. Yusuf anaknya Roh Kudus. Jadi waktu Yesus lahir, Yusuf menjadi apa? Menjadi orang tua angkat. Dan melalui Yesus yang masuk ke dalam hidup kita, kalau engkau ada perjamuan suci, tiap awal bulan atau akhir bulan, Anda lagi makan apa? Anda lagi makan tubuh dari bayi seorang raja. Seorang raja yang jadi bayi. And itu raja penuh mimpi bagi manusia yang dia ciptakan serupa gambar rupa dia sendiri. Allah punya mimpi, Yesus yang kerjakan, Roh Kudus yang jadikan. Itu Tritunggalnya seperti itu. Amin. So waktu engkau dibaptis Roh Kudus, mestinya engkau mendapat mimpinya Tuhan. Makanya dikatakan di kitab Yoel 2 ayat 28-29 bahwa di akhir zaman, di waktu yang Tuhan tentukan, dia akan curahkan rohnya pada semua manusia, termasuk yang di interkon, termasuk yang kebanjiran. I don't care kamu kebanjiran fisikmu, tetapi rohmu gak kebanjiran. Sama masalah, tapi kebanjiran sama Roh Kudus. Dan anak-anak muda, teruna-teruna, hamba perempuan laki, oma-oma, opa-opa akan mendapat mimpi. Tujuan kamu terima baptisan Roh Kudus supaya kamu punya bahasanya Roh Kudus. Allah kalau ngomong pakai mimpi, Allah kalau ngomong pakai nubuat, Allah kalau ngomong pakai penglihatan, Allah gak ngomong pakai bahasa roh. Dan kamu terlalu banyak pakai bahasa roh yang kamu juga gak ngerti dan memang gak dikasih pengertiannya. So kenapa fokus ke situ? Aku berikan rohku supaya anak-anak bisa mendapat nubuat. Teruna mendapat nubuat. Orang penglihatan. Orang tua mendapat apa? Mimpi. Bermimpilah ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, opung-opung. Mimpi, Jo. Jangan ngelamun kapan hari kematianmu. Kalau mati diterima sama yang punya nyawamu. Kalau gak diterima. Hanya orang tua bermimpi sampai napas terakhir. Itu orang tua yang diterima sama Tuhan, pemilik mimpi itu.
Karena kau punya visi, kau punya panggilan, kau punya assignment dari Tuhan. Melalui mimpi itu. Bagaimana Yusuf 17 tahun yang ganteng bisa menjadi orang yang menyelamatkan seluruh dunia dari kelaparan. Bukan hanya Mesir diselamatin, bukan hanya orang Kanaan. Seluruh dunia lepas dari kelaparan. Karena Yusuf membawa mimpi Tuhan. Bukankah dua kali dikasih mimpinya? Right? Bahwa semua kakak-kakaknya berkas-berkasnya akan sujud. Toh, bintang-bintang yang lain akan sujud pada bintangnya dia. And matahari itu Yakub. And bulan itu istrinya. Semua akan sujud pada dia. Mereka gak ngerti apa itu mimpi. Tapi Yusuf pegang itu. Makanya mau dibunuh, mau disingkirkan sama si Ruben, mau dijual jadi budak, gak bisa, hancur. Selama kau pegang mimpi Tuhan, orang gak bisa batalin itu mimpi. Setan gak bisa bunuh kalian. Because itu mimpi terlalu mahal. Ada amin? Nah, untuk Anda bisa bermimpi, so ngomong pada kiri kanan, you better be a dreamer di 2020. Karena kalau Anda masuk ke angka 2020, ini kalau di kalender Ibrani, ini tahun 5780. Dan Tuhan bekerjanya dalam satu siklus 10 tahunan, satu dekade. Dan ini adalah dekade pay, P-E-Y, P-E-Y, pay dari bahasa Ibrani yang artinya the decade of releasing, decreeing the word of God. Ini adalah dekade 10 tahun kita dikasih sama Tuhan. Di mana hati kita mesti dengar suara Tuhan. Di mana telinga kita mesti dengar suara Tuhan. Anda gak bisa agamawi lagi. Sebab Anda gak bisa ngelepasin kata-kata yang menghidupkan yang mati. Yang melepaskan yang terbelenggu. Kalau tidak dengar suara Tuhan. Dan di dekade ini, suara dia akan lebih jelas bagi kalian semua. Jika kamu kepingin to be where he is. Karena Anda mesti berada di mana si pemberi mimpi berada. Dan kalau engkau gak bergaul sama si pemberi mimpi, kamu tidak akan bisa ngalami apa-apa. This year, kamu akan tahu kalau betul-betul Tuhan ngarahkan hatimu, kamu akan mendapat teman-teman baru. Orang-orang itu adalah orang pemimpi semuanya, yang ngomongin mimpi Tuhan. It's up to you. Kalau kau masih mempertahankan teman-teman duniawi, teman-teman materialistik, kamu akan hilang suara Tuhan itu. Because the voice of God, suara Tuhan itu seperti angin sepoi-sepoi basah. Enggak sekeras seperti suara Indri Gautama. It's so soft, it's so gentle. Elia saja mesti tutup kupingnya, mesti bungkus kepalanya di depan pintu gua untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dia pikir seperti api, seperti di Gunung Sinai waktu Tuhan ngomong sama Musa. Dia pikir seperti gempa bumi, seperti waktu di Gunung Horeb. Ternyata Elia mengalami pengalaman baru. Suara Tuhan di tengah ketakutan terancam mau dibunuh sama Ratu Isabel. Suaranya angin sepoi-sepoi bahasa. You need to listen, you need to learn bagaimana menyendiri. Bagaimana pergi ke tempat yang sunyi. Just to listen to God. Not to listen to preaching anymore. But personally listening to the voice of God. Anda mesti punya kebiasaan, make a new habit. Jangan berdoa karena harus. Jangan berdoa karena ada kebutuhan. Bisa gak kamu berdoa because you just want to be with him. Karena engkau hanya kepingin bersama dia. Saya kasih, Tuhan ngomong sama saya seperti ini. In, kalau engkau betul-betul mau kenal aku. You know, untuk mengenal seseorang. Kalau Anda mau berkenalan dengan teman di kul kalian. Dan Anda betul-betul kepingin kenal baik sama ketua kulnya. Gak mungkin Anda bisa kenal dia kalau cuma ketemu seminggu sekali, itu pun kalau ada program cool. Itu Anda masuk ke program, Anda gak kenal orangnya. Kalau Anda ketemu sama ketua cool itu, every day, setiap hari kamu bikin agenda, aku mau 3 kali ketemu kamu. Aku mau ketemu kau 20 menit tiap pagi, say kita bikin appointment 10 o'clock ya, aku mau drop by just 20 menit, 20 menit aja. I just want to drop by and get to know you. Supaya you kenal saya. Karena sebagai ketua kul kalau gak kenal membernya. Then there's no point kita berkumpul. Kamu hanya bikin saya sebagai alat untuk melakukan apa yang kau mau. But I'm not an alat. I'm a human being. And nanti kemudian jam makan siang setelah lunch. Maybe during lunch time atau at 1 o'clock. Another 20 minutes aku mau kenalan. I'll drop by ya. And kalian mulai kenal.
setiap hari seperti ini, nanti jam 3 siang ya, atau sesudah pulang kantor, kita agree jam berapa kita mau ketemu. And so kita kerjakan waktunya, agendanya, fix. Kita ketemu jam 10, kita ketemu jam 1, kita ketemu jam 5 sore. Karena sepakat dua pihak, kalau enggak dua pihak sepakat enggak bisa ketemu dong. Mengganggu salah satu, betul? Nah waktu kesepakatan terjadi, lama-lama kalau orangnya kayak Benny gitu, sama si Ririn gitu, itu gampang tuh kenal sama mereka tuh. Saya enggak kenalin kok, mereka memperkenalkan diri dengan paksa loh. Joking. They're very hospitable ini suami istri ini ya. Mereka kenal baik sama kakak ipar saya juga ahli bedah di Siloam. So, kalau saya kenal sama Pak Benny and saya making a point, aku akan ketemu kamu di Siloam. Kita satu hari breakfastnya di Max Coffee. Kemudian jam 3 kita snack di mandi chicken rice itu, you know. And jam 5 sore kita makan crystal jade bread, you know. And saya takdir kamu dengan kopi. Okay. Terus karena saya kenal, kok badannya metabolismenya gak bagus, cepat sekali melar. Kayaknya saya mau kasih dia bukan makan roti, kita mau kasih dia buah saja, apel. You know? One apple good for the day, you know, get the doctor away from you. So, karena kenal saya ubah cara saya ngomong, saya ubah cara kita bergaul, karena kita mesti punya common ground. Common ground itu bukan coffee shop ya. Common ground itu namanya, you know. Common ground itu artinya di bagian mana kita cocok gitu loh. Ada chemistry, you know. Nah kalau sama Pak Benny pasti makanan. Udahlah, kamu gak usah ngafal, jangan cenayang, langsung aja. Kamu jejelin dia ngomong menu, terus tanpa ditanya menu, terus diomongin. Ya sudah kesukaannya makan. Oke? So kalau kita ketemu, kita buka pembicaraan pakai apa? Makan. Jangan ngomong pasal Yohosea pasal 4 ayat 6. Geger dia. Langsung kita ngomong resep makanan. Right? That's how you make friend. Oke? And relationship harus intentional. So pada waktu saya duduk sama dia, saya ngomong. Dalam waktu seminggu, 3 kali sehari, 21 kali kita ketemu. Saya jamin si Benny bisa ceritain Indri Gotama kayak apa. Ke seluruh Siloam. Nanti cicit saya di situ datang, keponakan saya sudah datang. Gue tahu nggak si Indri? Gue tahu si Indri. Gue tahu. Tahu nggak dia kalau pagi breakfastnya telur putih? Dia nggak suka tuh minyak-minyakan semua itu. She really take care of her body. 62 tahun tapi badannya kayak anak 26 tahun. Caelah. Tapi yang cerita nggak mungkin saya dong, dia dong. Karena kenapa kok dia bisa cerita? Because dia alami saya. Maksud saya seperti ini yang Tuhan tanya ke saya. How dare you say you know me? Kamu selalu, terutama orang-orang Betani ya. You know lagu-lagu kalian? And kamu suka sekali jemaat Tuhan. Curahkan rohmu Tuhan. Lawat kami Tuhan. Biar roh kudusmu turun. Turun. And you know what? Tuhan jawab apa? Aku selalu bersamamu. Aku gak pernah ninggalin kamu. Aku gak pernah biarkan kamu. Dalam suka dan duka aku besertamu. Sayangnya waktu aku besertamu, berarti aku hadir dong. Lu tuh gak pernah hadir buat gua. Latihan. Kenapa saya pakai Pak Benny? Rame orangnya. Saya kan orang sanguin. Saya orang sanguin cari orang sanguin. Gak cari orang plekmatik. Mati kita. Mati suri kita orang sanguin ketemu orang plekmatik, you know. Hadir gak hadir, kayak tombol mentol gitu loh, tapi gak ngapa-ngapain loh. So, kalau orang sanggir sama sanggir itu connect langsung. Oke, okay? Tinggal timingnya aja lo mesti tahu kemana, karena gue mau khotbah, gue gak akan responnya lo. Gitu. After 7 times, kali 3 berarti 21 kali ketemu kan. Kira-kira si Benny bisa merasakan Indri kayak apa gak? Oh tau. He can even, gak perlu pakai karunia nubuat. Dia langsung membuat-buat langsung. Bahkan dibumbuin. You know? Apalagi kalau kita cocok, dia akan passionate sekali ceritanya. You know? Kalau lagi benci, gak akan ngomong. Kalau lagi suka, micin lah segala macam, shilin kayak masuk semua di situ. You know? Dia akan langsung ngomong. And sometimes, mungkin pada hari pertama minggu kedua, dia bilang, hari ini, you don't need to come here. Ibu Indri gak usah ke Siloam. Kita meet halfway. Kita ketemu tengah jalan ya. Antara pusat sama, ini apa sini, barat. Kita ketemu di tengah-tengah ya. So we agree ketemu di tengah-tengah. Kali ini kita gak bawa makanan.
kita nemu tempat makan di mana dua orang cocok. Kenapa kok dia bisa pilih? Karena dia kenal saya. Nah, waktu kita ketemu 20 menit. Berharga enggak 20 menit itu? Berharga. Karena kamu di timing hanya boleh 20 menit. Enggak boleh lebih dari itu. 20 menit you focus on Benny, Benny focus on me. Kelihatan rambutnya miringnya ke belahnya salah hari ini ketahuan. Kapan dia salah pakai pomade, dia pakai gel juga salah, ketahuan lu ganti gel ya. Oh, kamu ganti perfume, you can even smell it, you know? Nangkap ya? Kenapa bisa begitu? Because kamu focus, you are present for him. 20 menit kita agree. Lu ngomong 10 menit, gue dengerin lu 10 menit. Setelah itu gue ngomong 10 menit, lu dengerin gue 10 menit. Mesti ada agreement, kalau enggak rebutan. Betul? And then kita artinya fully present. Bahasa Inggrisnya fully present. Nangkap ya? So waktu kamu berkata, Jesus. Apa sih lagunya kalian? Pakai hadirat-hadiratnya itu. Biasa lagu-lagumu apa yang pakai? Apa Tuhan hadir apa? Saya off the head aja ya, yang saya suka ya. Bersamamu Tuhan, ku rasakan. Ada lagu itu? Kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam. Bagus ya, dia hafal loh. Sekarang gak hafalan itu menjadi kenyataan hidup gak? Sambil nyanyi lagu itu di background, dengan penyanyinya, masukin ke MP3, masukin ke iTunes, just play. Sambil itu lagu menyanyi, tanganmu di gadget, browsing. Kalau kamu jadi Tuhan sakit hati gak? You know aku hadir. You know kamu memuji aku. Aku hidup di atas tahta puji-pujian kamu. Kok kamu bisa sibuk di handphone bagaimana? I am present, but you are wholly present for me. Aku hadir kok. Gua kasih 20 menit. Aku gak akan curi waktu kerjamu. Aku gak akan curi waktu kamu main golf. Waktu kamu main game. I do not even take away that time. But 20 minutes. You sing that song. Kayaknya kamu rindu aku. And aku hadir. Gak usah diminta. Tuhan hadir karena dia tinggal di hati kamu kok. Kenapa mesti disuruh hadir? Emang sudah hadir kok. Cuma dia gak bisa manifest. Kenapa? You are not present for him. Makanya Don Moon berkata, I just want to be where you are. Ini dari sisi manusianya. Dari orang di bumi, si pasir tanah ini berkata, I just want to be where you are. And God says, and I am always be with you. Take me to the place where you are. Berarti kamu gak ada di posisi di mana dia berada dong. Throw me here to be where you are. Kalau ini gak jadi kerinduanmu, doa malammu, doa subuhmu, doa pribadimu mati. Nah pada waktu saya bagian referensi. Oh my God. Tolong nampak perempuan kedua. You are my strength and my song. And whenever I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. Langsung saya keluar gambaran. And then it's a vision in the day, in the morning. Saya melihat gambar seperti ini. Di Matius 11 ayat 28-30. Yesus ngomong gini, kau yang letih lesu beban berat, datang padaku dong. Jadi dari pihak Yesus yang ngundang kita. Gak pernah kita ngundang Yesus. Kita baru ngundang teriak-teriak kalau lagi kecepit problem. Kalau gak ada problem kita gak teriak. Dan kalau kita gak datang kepada dia di tengah problem, berarti kita gak kenal dia loh. Tapi kalau setiap hari kita kasih 20 menit, sepanjang hari kita dikasih 24 jam, korek? 8 jam kita tidur, betul? Kalau dokter kan itu sehatnya begitu ya, dok ya. Kecuali kamu ada situs porno, ada situs yang lain-lain ya. Tentu aja kecanduan kamu gak bisa tidur, 8 jam paling tidur 3 jam. Bangun pagi kamu udah capek semua, badannya sakit, autoimun langsung.
Right? So, anggapnya kita normal. Kita orang waras semuanya, tidur 8 jam. Right? Berarti tidur jam 10, bangun jam 6 pagi. Ya dong? Habis itu kita doa dong. Kita kasih waktu pada Tuhan. And pada waktu kita berdoa, lagu semua ruangan, lagunya seperti itu. Penuhi dong ruangan ini dengan pujian. Pakai string. This is how you pray. Siapin dulu kamarnya. Bikin suasana hadirat Tuhan hadir. Karena Tuhan pakai perasaanmu for you to know He is here. Makanya feeling itu important untuk diproses. Kalau lu kepahitan, kecewa, amarah, dendam, jangan ditendang, dibah karpet. Gak bisa hilang. Karena emosinya luka. Dan orang luka gak bisa dekat Tuhan. Gak bisa. Faith-nya hilang. Makanya orang kepahitan bisa pindah gereja loh. Worst come to worst. Kenapa? Where there is di mana ada kepahitan, iman mati. Dan otakmu berkata, kalau Tuhan hadir gak mungkin dia izinkan aku alami ini. Oh yes, He did. Apakah Yusuf gak ngalami aniaya secara mental, fisik? Dari kakak-kakaknya sendiri, darah daging loh. Bukan anggota gereja loh, bukan anggota kul loh. Darah daging loh. Kejam loh. Kok Tuhan lihat, kok biarin? See, you don't know what God's way is. Kamu kan gak ngerti jalannya Tuhan kayak apa. So, Anda mesti bereskan. Sebelum tidur, beresin. Apa yang ganjel kamu ngomong dah. Kamu kalau ikut kelas konseling dari Pak Julianto Simanjuntak LK3, bikin salah satu dosennya berkata seperti ini. Kamu mesti punya grup yang kamu bisa percaya, where you can be open. Dimana kamu bisa vulnerable, rentan. Enggak semua orang di kul bisa diajak rentan loh. Jangan jual dirimu, dimermainkan hatimu kayak yo-yo. Be careful with whom you talk. Orang yang gak mungkin bibirnya doer di luar. Diajarin, kalau kamu ketemu orang yang sudah rentan sama kamu, you can trust their heart, they can trust their mouth. Kamu bisa kirim WA, you know I'm really upset today. Hari ini gue marah, gue kesel sekali. Tapi orang itu tidak perlu jawab, hanya baca. 50% tekanan jiwamu sembuh. Karena that's counseling. Hanya 50%. That you can talk to somebody. Makanya kalau ke counselor, gak pernah counselornya ngomong. Counselornya cuma kasih kuping. Counselor gila kalau dia ngomong, ya buat apa gue datang ke lu, yang gue yang banyak tekanan kok. Masa gue mesti dengerin lu? Itu gila kan? Nah sekarang yang 50% sembuhnya gimana? When you meratap ke Tuhan. Ibu ini belajar dari siapa meratap ke Tuhan? Dari Yesus. Waktu dia sebagai manusia normal seperti kita sempurna. Pada hari di mana dia akan dipersembahkan kepada Yudas untuk dicium dan dijual untuk 30 keping perak. Dia ajak temannya 3, Petrus, Yohanes, Yakobus, ikut aku yuk doa ke Getsemani. Dia gak peduli loh, rohaninya 3 orang itu bobrok, amburadul, degil. Rohani di bawahnya Yesus, tapi dia bisa percaya mereka sebagai teman. Dia ajak doa, makanya kalau engkau kena problem, jangan mengisolasi diri. Setan senang kamu mengisolasi diri. Menghindar dari kul, menghindar dari ibadah. Gak mau ketemu, matiin nomor HP, ganti nomor HP, ganti HP. Diinjak-injak sekalian HP yang lama, dirusakin semuanya. Tidak mau disentuh. Kamu mau tahu, satu yang pribadi yang nyentuh kamu, iblis. Yesus aja gak mau sendiri kok. Dia ajak 3 temannya. Let's pray. Makanya perkawinan itu kehendak Tuhan. Supaya kalau suami lagi down dalam tekanan hidup, istrinya tidak usah ngomong. Karena 3 temannya Yesus gak ngomong. Dia gak ngomong, emang kenapa gue ikut? Emang lu ngalami apa? Cerewet tuh temen kayak begitu. Just shut up loh. Ngomong dari mukanya aja udah tahu stres kok. Biar yang luka yang ngomong. Be a counselor, be a listener. Makanya dikasih 2 kuping, 1 mulut. Kenapa kupingnya mulutnya belaberan, kupingnya budek? Do you understand this? And so pada waktu dia masuk ke Getsemani, Ibrani 5 ayat 7, Yesus berkata seperti ini. Walaupun dia sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dan ratapan kepada Bapaknya. Kemudian di Matius 26 ayat 36 sampai 45 dan Lukas 22 dijelasin. Waktu dia jadi manusia sempurna di Getsemani dia ngapain? Dia ngomong sama teman-temannya, aku rasanya mau mati loh, aku kuat loh, aku rasanya putus asa banget. Itu 3
tiga sinyo-sinyo itu. Sampai ketiduran. Eh, Yesus jatuh mukanya ke tanah. Sampai mukanya itu nyetak di tanah loh. Lukas sebagai dokter medis mengatakan pembuluh darahnya pecah sampai keringatnya keluar darah loh. That's how bad the pressure, the depression is. Ini mengalahkan bipolar ini. Itu total depresi mental. Human, dia manusia sempurna. So Anda kalau baca Alkitab, Anda lihat bagaimana Yesus samakan dirinya dia dengan kita. Dia gak minta kita langsung rohani kayak dia. Justru dia kepingin kita seperti manusia kayak dia. Makanya dia manusiawi sekali. Kitab Injil itu kitab manusiawi. Jadi kamu ngerasa dia sayang sama kamu dan dia ngerti kamu. Karena dia menjadi manusia. Dia bukan malaikat terbang-terbang pakai roh. Memang menyembah dalam roh kebenaran betul. Tapi dia, kamulah mesti ngerti bagaimana jadi manusia kayak Yesus dulu. Nanti baru ngerti bagaimana menyembah dia dalam roh dan kebenaran. It doesn't go the other way around. Nangkep gak ini? So dia meratap menangis. Aku mau mati rasa. Wah, kuat satu jam mendok. Tiga orang ngapain? Ngorok. Terus dia berdiri lagi. Hey, bangun dong. Bangun loh. Doa lo, kalau gak jatuh dalam pencobaan lo. Belum jatuh lagi, meratap nangis, mengerang. Bahasa Inggrisnya, meratap, wailing. Bukan crying, wailing. Meratap, makanya baca buku ratapan. Satu buku gelarnya ratapan. Dan siapa yang meratap? Bukan perempuan, laki. Laki-laki Batak, laki-laki Tionghoa. Kamu dibesarkan sama orang tuamu. Laki tidak menangis, cengeng kau. Yesus aja nangis, apalagi kau. Saya pertanyakan kalau ini laki-laki sejati, kalau ini gak berkeluarin air mata loh. Masa mesti jadi gay dulu baru bisa nangis? Mesti jadi broken arm dulu baru begitu? Gak perlu kan? You can be so macho, you can be so masculine, and yet you are humanly emotional. Tuhan kok yang kasih perasaan? Tuhan kok yang kasih emosi? Allah Bapa bisa nangis, Allah Bapa bisa marah. Kan kita serupa gambar rupa Allah, bukan doggy bag. Right? Dan Yesus nangis 3 jam, man. Jam ketiga dia berdiri, come, pray. Pencobaan sudah datang. Yang mau menyerahkan nyawaku sudah datang. Langsung jam ketiga dia berubah. What happened? Di jam yang ketiga, dia lagi gak nangis ketakutan lagi. Dia mendapat kekuatan baru, malaikat datang menguatkan dia. Dan kalau Anda baca Yohanes 18, ini semua insidennya sama di Getsemani. Dan datang Yudas dengan 3.000 tentara polisi Bait Allah, tentara Romawi, ahli Farisi, Saduki, Taurat, orang Edan semua datang. Wah, pakai pentung, pakai suluk gitu loh. Dan ini satu orang yang rentan, man, gue mati buat lu, lu kagak tahu. Tapi dia gak bisa keluarin emosinya. Karena dia gak bisa dibatalin rencana Tuhan. Sebagai domba Paskah. Pada waktu datang, Yudas cium. Tahu Yesus ngomong apa? Kalem. Ini yang kita, yang saya mau. Ini yang saya mau menjadi goal hidup saya. Di tengah stres begitu berat, darah pada keluar, bercacaran semua kan di mukanya. Kan gak ada yang bawa anduk panas kan di situ. Yudas datang. Dan dia ngomongnya apa? Kalem sekali. Gak salah tingkah. Gak nervous. Hai teman. Cuman 2 kata itu. Hai friend. Dan Yudas cium. Langsung berkata pada orang Farisi. Ini orangnya. Langsung dia menghilang. Dia kumpulin keping-keping perak, 30 keping perak harga nyawa tuh orang. Emangnya Yesus gak tahu. Kalau kamu jadi Yesus pasti kamu udah berdarah-darah, bunuh diri kali. Gak kuat kamu diperlakukan seperti Yesus. Dan dia bisa so cool, so collected and calm. Kalem sekali. Dia serahkan nyawanya. Saya mau tanya, kenapa kok dia bisa begitu hebat? Kemudian tentara-tentara Romawi pada datang. Kami kemari mencari Yesus dari Nazaret. Dan dia cuma jawabannya tenang. Bahasa Inggris ya. It is I. Puh, rebah semuanya.
Tuh orang bawa pentung sama obor, rebah. Gak tumpang tangan pakai minyak urapan. Gak ada. Lu mau diundul-undul kayak apa? Lu harus gak punya apa. Ini cuma dengar, I am. I am. Kenapa? Karena seluruh kemanusiaannya dia yang mengalami putus asa, ketakutan, meratap, menangis, stres. Itu sudah diangkat, dibawa ke Bapak. Bapaknya ambil. Dan hadirat Bapak masuk ke jiwanya dia. Makanya waktu dia ketemu sama orang-orang Farisi, mereka ketemu hadirat Bapak. I am. Bukankah nama Allah kita I am, the great I am. I am. Dia ngomong I am kepada Musa. Dia ngomong I am lalu Yesus. Dia ngomong I am. Di kitab Wahyu kepada 7 gereja. The I am is talking to you. Kalau engkau gak bertobat, aku singkirkan kegedean ini dari engkau. He is the I am, ever living God. Nah waktu saya mendapat, PowerPoint please. Waktu saya mendapat kata, oh my God, you are my strength and my song. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. Di Matius 11 berkata, mari kau letih lesu beban berat datang padaku. Aku beri kau kelegaan. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Because that's what you want. I give you rest. Bahasa Indonesia terjemahnya apa? Kelegaan, ketentraman. Macam-macam terjemahannya. Berarti penerjemahnya belum ngalami itu. Karena kalau bahasa Inggrisnya kelar. I give you rest. Di hari ketujuh, Allah selesai mengerjakan semuanya. And he rested. Dari kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 2. Sampai kitab Wahyu. Bahasa Inggris. He rested. Bahasa Indonesia. Tentram, tenang, lega. Yang mana? Semuanya kita mau. So it's good to be multi-Bible version. Be a disciple. So, Yesus berkata, belajar dari aku, bukan belajar tentang aku, belajar langsung dari aku. So, Indri Gotama mesti berguru langsung ke Tuhan Yesus. Saya gak bisa khotbah apa yang saya gak alami. Tujuannya ini diberikan supaya kamu ngiler. Supaya kamu kepingin punya belajar session dengan Tuhan Yesus langsung. Learn of me, bahasa Inggrisnya. Because I am meek. Aku lemah lembut. Take my yoke. Ambil kuku. Makanya saya minta PowerPoint please. Ambil kuku yang kedua. Ambil kuku. Berarti lepasin dong kuku kamu. Sebab kuku itu enak. Kuku itu ringan. Bebannya enak. Bukan sebelumnya. So, sekarang kamu lihat, tidak ada orang membajak tanah hanya satu sapi kan? Elisa punya 12 pasang sapi untuk membajak lahan bapaknya. Elisa itu orang kaya tuh. Ingat penggantinya Elia? And saya melihat, my goodness, oh my God, you are my strength and my song. When I am in your presence, waktu aku ada di hadiratmu, berarti Yesus hadir dong. Kapan Yesus bisa ngomong, I will never leave you nor forsake you, I'm always with you. Aku gak pernah ninggalin kamu, aku gak pernah biarin kamu, aku besertamu. Bagaimana dia bisa ngomong kayak gitu, kalau saya gak di samping dia terus. And caranya saya bisa ada di samping dia terus, tidak lepas dari hadiratnya. When, next PowerPoint please, when I'm yoked with him. Next PowerPoint please. Ini kuk sebetulnya, bajak tuh kayak begini. Saya mau bikin PowerPoint tapi gak ada waktu jadi susah. Yang saya mau bikin tadinya ya, satu lubang ini Yesus. You know, he's strong and mighty, 8 kaki tingginya, you know. And Indri dicepit satunya. Saya bilang bikin dong pakai muka Indri gantungan di situ, gandolan di situ. I'm so weak, I'm so small. Aku kan masih kecil, dibandingin dia kan besar kan. Jadi dalam bayangan saya, gambarannya, aku tuh gandol di bajak itu, terus kaki gua gak nempel lantai, karena goyang-goyang gini, karena gak nyampe. Kan dia kan tinggi gede. Nangkep gak sih kalian? So he is actually carrying me. Dia yang gendong saya melalui kuk ini. Nangkep ya?
Dan selama saya terkuk sama dia, tangkap ya, dan Bapa Surgawi adalah tukang bajaknya, ini lahan milik Bapa Surgawi, right? Yesus adalah teman sekuk, nah, ikut dong, pikul kuku, kuku enak ringan, bebannya enak. Ya udah nyantok situ, Yesus nyantok, aku nyantok, cuman aku gandulan di situ. Kalau dia bisa nginjak lanak, aku nggak baik, aku kecil soalnya. When I'm weak, yet you are strong. Waktu kita jalan seperti itu, and I see the glory of God, makanya kau bisa aku selalu ada dalam kemuliaanku. Because I'm there. Because I'm there with you. Dan pada waktu saya dapat penglihatan itu, jam 8 pagi. Saya terdek loh. Begini ya, ketemu Tuhan tuh kayak gini loh tiap hari. Dan saya bikin agenda fix satu hari, gak lebih, gak boleh kurang dari 3 kali. That I give 20 minutes to Jesus. Kau selalu hadir Tuhan. Tapi aku fix bikin kalender di agenda hidupku. Pokoknya 3 kali gue ketemu lo. Pagi hari pasti, malam hari pasti, tengah hari pasti. Saya sukanya linap. Sebagai pemimpin kita punya private toilet. Toilet saya dibikin bagus, saudara-saudara. Mau tidur situ juga bisa. Karena fully marble. So saya bisa kunci situ and just be there for 20 minutes with him. And tiap kali saya ketemu, saya bilang, okay Lord, here I am. I just want to be with you. I just want to be with you. I'm not asking anything. Aku gak minta uang. Aku gak minta kesembuhan. Aku gak minta apa-apa. I just want to be with you. Anda mau tahu hatinya Tuhan gembiranya luar biasa. Karena dia ketemu partner yang mau dekat, yang mau kenalan sama dia, dan mau kenal jalan-jalan dia. How can kita dipercayakan kehendak dia, visi dia, kalau kita gak kenal pemberi visi? Dan dalam penglihatan tersebut, jangan diganti lagi dong. Dalam penglihatan seperti ini, saya bilang no wonder. Next PowerPoint please. Waktu saya udah habis loh. Pada waktu saya berada di dalam kuk sama dia, aku tuh ngelihat di gambar itu kaki saya, kalian tahu gak sih kalau saya nih pegang kuk, terus ini anaknya Pak Benny gitu loh. Anakmu umur berapa sih? Ada yang 6 tahun. 7, 6 tahun tuh, 5 tahun tuh. 11, gede ya. Anggap aja itu baru 6 tahun ya. Saya kan gede. Si kecil biarpun sama-sama saya, tapi kakinya gak nyentuh dasar loh. Dia kakinya giling gitu. Right? Dan Tuhan ngomong, kenapa kamu gak tetap menjadi seperti anak kecil? Saya suka pakai Alkitab bahasa Inggris. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Kita mesti punya iman percaya ke anak kecil, percaya papi mami. Semua papi mami bilang sini makanan enak. Padahal racun, you know. Itu anak makan gak? Makan karena percaya mami papinya. Bukan racun, maksudnya racunnya nanti jadi darah tinggi, kolesterol gitu loh. Tiap hari dikasih krim, you know. Gak boleh deh nyebut merek-merek bahaya, saya delete ya. Gak boleh saya menyebutnya. Right, next please. So Tuhan nunjukkan pada saya, di Matius 18 ayat 3, and he said, truly I tell you. Kalau Tuhan udah pakai kata truly, artinya sesungguhnya udah gak bisa salah. Unless you change, kecuali kamu berubahin, and menjadi seperti anak kecil, you will never enter the kingdom of heaven. Hanya orang yang bisa, dengan segala ilmu kepandaian, sekolah pinternya apa, tapi datang ke Tuhan seperti anak kecil yang gak ngerti apa-apa. Kau pemilik kerajaan surga. Next please. Tapi untuk bisa ngalami ini, you got to be in that yoke with him. Kau mesti ada di dalam kuk itu. So, saya di situ langsung, oh yes, no wonder. Nanti kita ketuan kasih bawah yang kedua. No wonder. Kau bisa bilang. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kenapa dia gak di pihak kita? Orang kita dikuk sama dia kok. Right? Kita kan dikuk sama dia. Kemana kita pergi? Jiwa kita tuh terkuk. Jiwa, bukan roh. Jiwa. Jiwanya tunduk. Karena kehendaknya dia. Tapi supaya roh kita bisa dikasih makan sama rohnya dia. Nangkap ya?
Karena anak kecil akan nurut, disuruh melakukan kehendaknya dia akan nurut. Right? Iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia gak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Gak ada dong kemiskinan, gak ada kekurangan. Everything you need, a child need, the father will provide. Tapi anaknya mesti ada di kuk itu. Be there like a little child, jangan lari-lari kiri kanan sendiri. Next please. Katakan sama-sama, 2, 3. Siapa dong yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Hanya orang dipilih Allah bisa satu kuk sama dia. Siapa bisa gugat kamu? Allah yang memenangkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Next please. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kebanjiran, kelaparan, mobilnya hanyut, pedang, bahaya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami akan ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Yesus kan ada di bahaya maut selama di bumi. Nah kalau kita dikuk, kita terang aja di mana dia berada, kita berada di situ dong. Dia melewati lembah kekelaman, ya ini dibawa ke lembah kekelaman. Makanya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi jalan, gak parkir. Jalan Jo. Jalan terus. Kenapa? Sebab Yesusnya jalan terus, lu ikut dong. Tapi berat medannya, gak apa-apa. Kan dia pikul kamu melalui kuk itu. Kenapa kok susah dipercaya seperti ini? Because pada waktu kita santai, digendong oleh kekuatannya Yesus, mata kita tuh melana klinik kanan. Terus kita lupa dia di samping kita. Waktu kita melewati jurang, kita, wah jurang! Padahal dia di sebelah kita. Yang dia mau apa? Mau lihat ke aku aja. Kan yang mikul kamu kan gue. Yang mikul bebanmu kan gue. Ketakutanmu gue yang tanggung. Karena aku kepala kok badannya. Mata yang melihat di kepala. Lihat dirimu ada di kuk itu sama Yesus. Jangan jadi jagoan neon. Merasa hebat karena pinter sekolah di Amerika. Gak laku. Pengetahuan saya sia-sia. Lulusan Amerika juga ini. Plus Australia. Tapi bukan yang kebakaran. Kota 4 musim 1 hari Melbourne. Next please. Tapi dalam semua, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang gak ada. Kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah. Suatu hal apa? Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, itu nyaho. Nyaho, kan saya ada di kuk sama dia. Kita melalui api ya dia di samping kita. Melalui air ya dia di samping kita. Nah, lu bingung apa? Just yoke yourself with me. Next please. Waktu kamu mengalami itu semua, dibawa ke medan-medan yang dia sendiri jago menguasai, tapi kita gak pernah ke situ. Imanmu didewasakan. Waktu kamu lahir baru, iman kamu iman teknon. Teknon itu bahasa Yunani bagi anak-anak Allah yang baru lahir. Sepanjang orang percaya nama Yesus, diberikan kuasa untuk jadi anak Allah. Yohanes 1:12 itu teknon. Yohanes 3:1-8, kau lahir dari roh dan air, itu teknon. Tapi begitu kalian hidup dipimpin roh, kamu menjadi huios. Kamu gak bisa menjadi iman orang dewasa kalau tidak pernah mengalami proses pemurnian. Next please. Now, yang ini saya mesti pakai NIV. Karena beda sama bahasa Indonesia-nya. This is so clear for me. Since we live by the Spirit. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menjaga tetap to be in step. In step. Tuhan berkata, I'm here. Oke. Okay. Kalaupun saya gak mau, kan satu kok. Sehingga kita bisa kayak swinging. Sirkus. Dipelintir sama dia. Dan kita berontak. Most of the time, kita keluar dari kuk itu. Makanya kamu jatuh dalam bencana. See yourself, yoke with God. Kamu akan ngalami ini semua. Next please. What
What does obedience to God means? Apa sih artinya taat pada Tuhan? Itu adalah tanda kedewasaan hubunganmu dengan Tuhan. Next please. Kita mau tutup dengan ini ya. Ini foto saya yang foto. Keren ya? Produksi iOS. Tapi yang Android juga lebih bagus ternyata. Saya belum mau beli yang 11. Jadi saya gak tahu itu ada 3 lensa di situ. Ini di depan rumah saya. Sampah tetangga. Tujuannya mau ngomong seperti ini. You know, Tuhan tuh selalu ngomong melalui kondisi alam, orang. You know, Anda mesti belajar. Dengan saya 2 tahun ini belajar untuk 3-4 kali sehari duduk hanya ketemu Tuhan. Gak minta modal, gak minta mujizat. Nothing. Just want to be with Him. Saya mulai kenal dirinya kayak apa. Kalau saya sih sekarang terkenal sama Tuhan. Ngomong sama kiri kanan, gue sih terkenal sama Tuhan loh. Bilang loh, saya ini terkenal sama Tuhan. Kurang pede ya ngomong gitu ya. Oh kebangetan loh kalau kamu tuh terkenal sama Tuhan. Loh, kamu kan sudah ditulis. Bahkan kamu udah dirajut sama dia sejak dalam kandungan ibumu. Kan loh, kamu terkenal dong. Saya ngomong sama kiri kanan, gue ini terkenal sama Tuhan. Sayangnya gue gak kenal dia. Nangkep ya? Kayak pendeta saya terkenal, teman saya gak kenal kamu. Sepi sekali kamar mayat. Nah saya mau tutup dengan ini. Di Yohanes 15, waktu saya mendapat penglihatan ini, saya foto, saya share sama saya punya deputy. I said, what do you see about this? Kamu lihat, ini adalah cabang-cabang pohon dari pohon tetangga yang dipotong, dibuang. Sampahnya dia di samping tempat driveway gua. So di samping ini, this area here, this area here, somewhere here. Ini, itu kan driveway kita, masuk ke garasi. Dan Tuhan ngomong sama saya, kamu lihat itu cabang tanaman yang dipotong, masih hijau enggak? Masih Tuhan. Tanya sama tukang kebunnya udah berapa jam ditaruh situ. Saya tanya sama tukang kebunnya, udah berapa jam? Jam berapa dipotong? Tadi jam 7. Saya foto jam berapa? Jam 11. 3 jam masih hijau loh. Saya bilang sama bapaknya, jangan disingkirin ya sampai besok. Besoknya udah gak ada. Saya bilang, Pak kok dibungkar, dibuang kenapa? Udah layu, Neng. Udah kuning. Carang yang putus dari batangnya tetap hijau loh waktu dipotong. Kayaknya masih hidup. Padahal sudah mati. Kamu kalau gak pernah datang ke Tuhan tiap hari just to be with Him, bagaimana bisa hidup? Kan terputus dari batangnya. Bukankah kita carangnya, rantingnya, Tuhan Yesus adalah batangnya? Lihat kita baca di Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok, demikian juga kamu gak berbuah kalau kamu gak tinggal dalam aku. Aku loh pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. So apa yang saya lakukan dengan Pak Benny setiap hari 3 jam per hari, 3 kali 20 menit datang ke dia. Bikin saya bisa hidup, bikin dia bisa hidup karena purpose-nya Tuhan bagi dia dan bagi saya kita ketemu. Dan kita saling melengkapi. Kamu gak ada di cool dengan hubungan dengan Tuhan pribadi, you'll die. Next please. Lanjutin ya, next please. Apakah Anda menyediakan ruangan dalam hidupmu untuk menyendiri dalam ketenangan agar Anda bisa mendengar suara Tuhan? Saya mau tutup pakai ini. I challenge you, kalau betul-betul kamu siap masuk 2020. Orang yang siap masuk 2020 adalah orang yang berkata, aku dengar Tuhan kok. Dan dia pasti atur langkah hidupku, karena aku dengar suara dia. Dan Anda gak akan bisa dengar suara dia kalau Anda gak pernah memberikan space for him. Ruangan just for him to talk to you. Untuk itu kamu mesti berhenti. To stop. To listen. To wait upon the Lord. And to allow dia punya presence untuk membungkus kamu. Just to be with him. Kalau kamu gak biasa lakukan ini pribadi,
kamu gak bisa jadi murid Kristus. Sebab ini adalah pemuritan langsung dari Yesus. Next please. Oke, ini yang terakhir ayatnya ini, saya mau tutup. Saya pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa Indonesianya terlalu sederhana. 1 Samuel 15, ini pembicaraan antara Nabi Samuel dengan Saul, di mana Saul ditolak jadi Raja Israel. Kenapa ditolak sebagai Raja Israel? Saya bisa tetap khotbah loh, belum tentu kamu tahu saya ditolak Tuhan loh. Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord?" Bahasa Indonesianya tahu, langsung terjemahin ya. Samuel menjawab, "Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban-korban seperti mendengar suara Tuhan?" Di bahasa Inggrisnya langsung, "As obeying the Lord." Kamu Tuhan berbicara melalui Nabi, tujuannya bukan kau mainan suara Tuhan. Is what you hear being obeyed. To listen to God artinya to obey God. To obey, bahasa Indonesianya, mendengar lebih baik daripada korban. To obey is better than sacrifice. To heed is better than fat of ram. Ini bahasa aslinya. Samuel menjawab, "Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran semua? Korban-korban. Lebih itu lebih penting daripada engkau mentaati Tuhan. Mentaati itu lebih baik daripada bikin korban. Mencamkan suara Tuhan. To hit itu mendengar dan dicamkan. Digreget, dipegang, diremas hatimu. Okay Lord, I'll do you well. Aku serahkan semua kendaku. Agendaku hari ini aku lepaskan. Aku ikut agendamu hari ini. For rebellion, karena pemberontakan is like the sin of divination. Karena pemberontakan sama dengan dosa bertenung, bahasa Indonesia. And arrogance, tinggi hati, like the evil of idolatry. Sombong tinggi hati melakukan upacara Tuhan dengan maumu sendiri. Kamu sombong, itu sama dengan dosa menyembah berhala. Yang diberhalakan ya dirimu. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you. Next please. Saya mau tanya pada kalian semuanya. Saul itu raja pertama Israel ya. Israel pertama kali punya raja namanya Saul. Saul bukan pilihan Tuhan, tapi paksaan rakyat. Dengar nih kemarin. Saul itu raja pertama. You know persamaan antara Saul sama Daud? Tahu gak persamaannya apa? Dua-duanya diurapi Tuhan. Dua-duanya militer, jenderal militer, ahli politik top di Israel. Daud itu jago jenderal peperangan paling top loh. Gak pernah ada perang yang dia kalah loh. Never one. Dua-duanya sangat strategis. Tapi perbedaan nyata antara Raja Saul dan Raja Daud. Satu. There's one thing that is different. Yang bikin mereka berbeda. Si Daud di tengah-tengah ancaman. Nyawanya mau dibunuh Saul. Dia bersembunyi, dia menyendiri. Dia cari tempat yang tenang. Dia nangis kepada Tuhan, dia meratap. Mazmur itu kita ratapan, Raja Daud. Ratapan Musa, Mazmur 90. Ratapannya Korah. Ada semua di situ. And dia berkata seperti ini, kamu tahu lagu ini tuh? Has the deer panted for the water, so my soul longer after thee. Seperti rusa yang rindu sungaimu. Jiwaku kelaparan, kehausan akan kau Tuhan. Jiwaku laparan, haus Tuhan untuk Allah yang hidup. Next please. Ya Allah, engkau lah Allahku. Aku cari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku tuh rindu, sampai meriang. Bukan pakai koyo cap-cape, emang meriang sama Tuhan. Bukan sakau shilin. Enggak lapar yang haus akan boba-boba, babo-babo. Apa sih itu? Saya enggak ngerti dah itu. Okay. Demikian aku pandang kepada tempatmu yang kudus. Kaulah kekuatanku, kemuliaanku. Next please. Saya tutup ini ya. Kepingin tutup gue. Kok gak bisa tutup-tutup ya? Pasti kamu nyedot saya loh.
kita kan cuma selang, kamu yang nyedot hadiratnya. Nah, lihat kemari. Gak ada satu buku atau satu pasal Alkitab yang menulis mengenai Saul mencari Tuhan. Merindukan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Dia gak pernah satu pun. Saul gak pernah menyediakan ruangan satu hari untuk menyediakan waktu hanya ketemu Tuhan untuk bersama Tuhan. Daud 7 kali sehari. 7 kali sehari dia bikin waktu. Aku curahkan hatiku padamu. Mazmur 63. Oh, saya hafal ayat itu. Untuk ini saya belajar dari buku yang namanya Brother Lawrence. Seorang Romo Katolik, tapi dia kokinya di asrama itu. Di Prancis dia. He's a chef. Monk chef. Catholic monk chef. Dia ngomong kayak gini. The time of business in the noise and clatter of the kitchen. Waktu saya di dapur. Saya punya restoran, so saya tahu ramenya itu dapur kayak kadang-kadang gue pingin jitak terus kopinya ramenya gak keruan. Begini pakai open system kitchen gitu. Tadadada pisau, kita gini pisau buah, pisau sayur, pisau daging. Tak-tok-tak-tok, nanti tiga-tiga chef tukar-tukaran pisau. Tak-tok-tak-tok. Tapi Brother Lawrence berkata, di tengah-tengah ributnya alat-alat masakan, ngocok-ngocok segala macam di situ, mixer segala situ, I possess God. Aku memiliki Allah sampai kerasukan Allah. Dengan segenap ketentraman, ketenangan. Seperti waktu aku lagi berlutut berdua dengan dia. Walaupun aku di dapur. I make it my business only to persevere in his holy presence. Businessku yang kulakukan tiap hari. Hanya bertekun, bertahan di hadiratnya. Walaupun di ruang kerja. Which I may call an actual presence of God. Or to speak better, an habitual silent and secret conversation of the soul with God. Di tengah-tengah aku ngiris cincang daging. Aku punya conversation rahasia pribadi antara jiwaku dengan hadirat Allah. While cutting daun bawang, while cutting ngiris bawang merah, geprek bawang putih, goreng semuanya. My soul is in commune with God. Siapa bilang kalau kamu berdoa harus pergi ke tempat ini? Apa kamu gak bisa berdoa sambil gendong babymu? Apa gak bisa berdoa sambil nyetir mobil? Of course you can. Tapi kalau gak dipraktek disiplin, tidak akan bisa. Next, yang terakhir. Unless we remain in Jesus, kecuali kita tetap berada di dalam Yesus. Ini Yohanes 15 nih. Mengizinkan diri kita tetap dipegang oleh hadiratnya, dipeluk oleh hadiratnya. Hidupnya dia tidak bisa keluar dari kita untuk menjamah orang lain. Tuhan akan bawa kamu kalau hidup setiap hari seperti ini. That God will melt, melumerkan hatimu yang keras dengan kekecewaan, kepahitan, dendam. Bisa dilembutkan hatimu. Sehingga kalau engkau habis berdua sama Tuhan, kamu keluar, orang lain bisa tersentuh oleh kasih agape Tuhan melalui kamu. And they will experience God with you. Anda mau tahu kenapa susah orang dimenangkan jiwanya? Because they don't feel Christus melalui kamu. So, dengan PowerPoint ini, I think this is the last one, kan? Yang terakhir, kan? Next, please. Ada lagi gak? Saya percaya, saya membawa kalian ke pengalaman di tahun 2020. Berikan dirimu, izinkan dirimu dimuridin Yesus langsung. Because kalau kamu pernah dimuridin Yesus, kamu bisa muridin orang lain. Baru kalau seluruh orang bisa kamu bikin dalam satu kul, 12 orang dipengaruhi untuk bisa berdua bersama Tuhan setiap hari. Kamu kenal Tuhan, kamu gak usah belajar khotbah. Kamu bagikan apa yang kau alami dengan Tuhan. So this preaching 100% dari pewahyuan, 20 menit bersama dia. Saya percaya kalian bisa punya banyak kesaksian seperti ini dibawa di kantor. Tempat kamu mau praktek di rumah sakit, di bank. Everybody di situ orang yang gak pernah datang kemari untuk mendengar Injil. Bisa dengar Injil melalui kalian di tempat kerja kalian. Because di tempat kerjamu kamu sediakan waktu menyelinap di tempat yang tenang. Lord, here I am.
dan 2 menit kamu latihan, tenangkan jiwamu. Tidak dengar suara dalam pikiranmu, tidak dengar suara orang luar. Yang cuma mau kamu dengar adalah suara Tuhan. I want you to be where God wants to be. Amen. God bless you. Tuhan berkati Bapak, aku berdoa meteraikan semuanya ini. Di dalam nama Yesus, jadikan jemaat yang datang menjadi orang-orang yang mendekat pada Tuhan. And you will never be the same. Suatu hari kita ketemu ya. And you share with me. Aku yang duduk, kamu yang ngomong. God bless you.